الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد الحمد لله pada pagi Jumaat yang mulia ini dapat kita teruskan program kita tadabbur ringkas kepada surah Al-Hujurat, di mana surah Al-Hujurat ini dikenali dengan nama surah Al-Adabi wal-Akhlaq, surah adab dan surah akhlak. Allah Subhanahu wa taala mendidik kita melalui surah ini supaya kita beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ajar kepada kita supaya berhati-hati ketika menerima berita, tak kiralah berita itu dalam bentuk perkhabaran, peristiwa yang berlaku, ataupun orang buat cerita apa-apa perkara yang sampai kepada kita, ataupun berita khas, iaitulah cerita yang diambil tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biarlah kita pastikan kesahihannya, kesahihan maklumat sebelum kita terima dan kita sebarkan. Sambungan dalam siri kita pada pagi ini iaitulah tentang dua kumpulan yang bertentangan. Dua kumpulan yang bertentangan, maka Allah SWT ajar kepada kita bagaimana nak menyelesaikan pertembungan dalam negeri, ataupun disebut dengan nama hukmul bughah, hukum pemberontak. Mana dalam negeri Islam, dalam negara Islam ini, kalau ada orang-orang yang rakyat yang tidak puas hati kepada kerajaan, mereka bangun menentang di atas nama pemberontakan, maka bagaimana keadaan, bagaimana kita nak menanganinya? Itulah ayat yang kita baca pada kali ini. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Terjemahan ayat 9. Dan jika dua puak dari orang-orang yang beriman berperang. Tengok cerita ni, Allah Ta'ala nyatakan hukum dua kumpulan. Pertembungan ini berlaku di antara dua puak. Puak mana? Minal mu'minin. Sama-sama orang beriman. Kalau kita orang beriman dengan orang kafir, itu nama dia hukum jihad. Tapi kalau sama-sama orang Islam, itu dia panggil hukum burah. Pertembungan ataupun perkelahian yang sama-sama dia saja. Sebagaimana kita akan lihat dalam sabab nuzul nanti. Bila berlaku pertembungan ini dua kumpulan, fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah di antara keduanya. Damaikan. Jika salah satunya berlaku zalim terhadap yang lain. Mana orang ini nampak sangat kecenderungan kezaliman yang dibuat oleh satu kumpulan ini. Apa jadi? Maka lawanlah puak yang zalim itu sehingga ia kembali mematuhi perintah Allah. Jadi bila berlaku kumpulan ini, pihak kerajaan kena ambil tanggungjawab padamkan api fitnah yang ditimbulkan oleh kumpulan tersebut.
jika ia kembali patuh, bila dia taat balik, bila kerajaan sekat dia berhenti, maka damaikanlah di antara keduanya dengan adil menurut hukum Allah, serta berlaku adillah kamu dalam segala perkara. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil. Ayat yang ke-10, innamal mu'minuna ikhwatun, sebenarnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Asalkan kita orang yang beriman, tak kira bangsa apa, tak kira jenis apa, tinggi ke pendek, panjang ke apa ni, cerah ke gelap, ikhwah, saudara kita. Bersaudara dari sudut mana? Dari sudut agama. Kita bukan tak bersaudara dari sudut keturunan sebab orang lain-lain, tetapi kita bersaudara dari sudut agama, dari sudut akidah, dari sudut satu ibadahnya kita, satu kiblat. Jadi maka damaikanlah di antara dua saudara kamu yang bertelingkah itu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat. Jadi ayat ini memerintahkan kepada kita supaya damaikan di antara dua kumpulan muslimin para dan muslimat para jemaah sekalian. Kita tengok kepada huraian ayat ini. Yang pertama, sebab nuzul. Itu bila kita belajar tafsir, dia ada sebab ayat ini turun itu kenapa. Imam Ahmad, Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Orang pergi bagi tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, lau ataita Abdullah ibn Ubay. Kalau Rasulullah pergi tempat Abdullah bin Ubay itu, Abdullah bin Ubay ini siapa? Tanda. Bapak munafik Madinah. Dia ni ketua munafikin Madinah. Jadi ada masalah sikitlah, dia ni selalu nak mengapi-apikan. Batu api dia ni nak pelagau ke Madinah supaya engkar tidak ikut arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang bagi tahu, ya Rasulullah, pergi tempat Ibnu Ubay tu, mana cerita? Fantalaqa ila ilaihi ala himar. Nabi pun naik donki. Ha, tengok. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik donki, naik himar. Pergi. Dan orang-orang Islam yang lain pun jalan sekali pergi. Wahya ardu sabikhah. Jadi kampung dia ni, bumi dia bumi sabikhah ni, bumi macam batu kerikil gitu. Tanahnya dia panggil tanah pasir ataupun bergaram. Bumi Madinah macam lah gitu. Kalau kita pergi selah atas Masjid Quba tu, bumi dia kasar. Siapa-siapa dekat, Allahu Akbar, Tuhan nak uji dia. Siapa dekat Abdullah bin Ubay, apa jadi? Fabalal himar. Himar kecil situ cabi. Ada berkali himar ni makhluk Allah. Dia tahu Abdullah bin Ubay ini munafik. Nya kecil. Mengamuk kau itu. Faqala ilaika anni. Oh, marah bin Ubay itu. Oh, dia tegak jauh sikit, jauh sikit. Jauh. Jauh sikit daripada saya. Fa wallahi laqad azani natnu himar. Oh, dia kata, demi Allah, himar ni, busuk himar ni telah menyakitkan saya. Oh, dia punya. Faqala Abdullah bin Rawaha. Bila dia kata lagu ni, macam satu penghinaan kepada Nabi lah. Nabi kan naik himar tu. Seorang sahabat nama dia Abdullah bin Rawaha. Nah, naik semangat lah. Abdullah kata apa? Wallahi, inna baula himarihi atyabu riham min. Sudah. Hei, demi Allah, kecing hema Nabi ni lebih harum daripada bau busukmu. Mu tu munafik. Oh, maula. Apa jadi? Faghadiba. Geng-geng Abdullah bin Ubay bangun nak serang Abdullah bin Rawaha. Anak-anak Abdullah bin Rawaha ada juga. Dia masih-masih ada kabilah. Bau pakak bangun. Ha, boleh hari ni dia kata, nak gak? Fa waqa'a bainahum harb bil jaridi wal aidi wan ni'al. Mula hok ni ambil pelepah tamar paiku, hok ni ambil apa ni kasut lontar, hok ni ambil apa ni pukul dengan tangan. Berlaku dah pertemuan. Fa anzalallahu fihim, bila berlaku huru-hara lagu ni, Allah Taala waktu ayat Quran,
wa in ta'ifatani minal mu'minin qatatalu fa aslihu. Allah tak suruh Nabi kita terus perang Abdullah bin Ubay sebab dia munafik. Munafik ni masalah bagi kita. Dia duduk atas masjid sekali dengan kita. Orang munafikin wal iyaz billah. Duduk atas masjid sekali. Dalam majlis kuliah pun dia ada juga tapi duduk belakang. Bahagian mengulah dia panggil. Dengan dak. Jadi masalah dia nya duduk dalam rumah. Kalau hak kafir betul-betul, pior kafir, dia tak mari dah tempat kita senang. Tapi hak munafikin ada sekali. Duduk dekat kayu, duduk dekat kelambu tu sama. Tapi buat masalah. Walau macam mana pun Allah SWT ajar dalam ayat kita ni supaya berdamaikan. Itu cerita yang pertama. Ada lagi cerita yang lain pula. Cerita yang lain pula daripada Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim. Kana rajulun minal ansar. Seorang laki-laki ansar nama dia Imran. Imran ni ada isteri dia nama Ummu Zaid. Ummu Zaid ni ada berlaku masalah sikitlah dengan Imran ni. Jadi dia nak balik ke kampung, dia nak pergi ziarah keluarga dia. Suami tak benar. La takhruji. Jangan keluar. Aku tak bagi, tak bagi izin. Dia pun kurung isteri dia ni, tak bagi berjalan ke mana-mana. Orang nak mari pun tak boleh, nak pergi pun tak boleh. Kurung. La yadkhulu 'alaiha. Tak ada siapa boleh ziarah dia. Dia pun nak keluar pun tak boleh. Fa ba'asatil mar'atu ila ahliha. Ummu Zaid ni pun senyap-senyap atas bagi utusan kepada kaum dia supaya selamatkan dia. Orang dulu senang, dia ada kabilah, dia panggil kabilah. Kita sekarang ni tak ada kabilah dah. Ada ke polis dah. Telefon ke polis mari ambil saya ni, kaya kena kurung ke suami. Baru jadi kerja. Ataupun bomba penyelamat mari ambil. Nah. Apa jadi? Faja'u kabilah anak beranak dia, Ummu Zaid mari. Serang rumah suami dia ni nak bebaskan dia. Fatadafa'u, maka berlakulah pertempuran sama dia. Fanazalat. Tu ayat Quran ini fa ba'atsa ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita hantar lagi utusan supaya damaikan di antara dua kumpulan. Jadi kata di ulama wal khulasatu yumkinu an tata'addada asbabin nuzul. Satu cerita, satu ayat mungkin banyak sebab. Sebab turun ayat Quran ini banyak sebab. Yang penting bagi kitanya al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Itu bahasa tafsir, bahasa ulumil Quran dikata al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang nak jadi pengajaran kita kepada ayat ininya umum lafaz. Lafaz suruh berdamai itu bukan cerita tu. Cerita tu kalau kita tak dengar pun tak apa. Yang pentingnya cerita ni menyokong bagaimana kita nak memahami suasana yang berlaku. Al-munasabah. Munasabah ayat ni wa in ta'ifatani duduk selepas daripada inja'akum fasikun. Inja'akum fasikun. Kenapa? Bila mari orang fasik bawa berita, pembawa mulut, namam, batu api ni mari, akan berlaku huru-hara ke tidak dalam masyarakat? Sah akan berlaku pertembungan, berlaku perbalahan. Itu zaman dulu, zaman yang tidak ada alat-alat canggih seperti kita hari ini. Zaman kita hari ini nas'alullah as-salamata wal afiyah, kita minta selamat dengan Allah saja. Hak kita salah tulis sikit, salah tulis bersambung habis dah, keluar dalam internet, dalam alat-alat gadget ni habis dah, tak ada 5 minit. Orang ni berlaku khilaf di antara kawan ni, berlaku tahu habis. Seluruh dunia orang tahu. Jadi bila timbul berita, sama ada berita palsu ke berita fitnah ke, pasti akan berlaku fitnah, pasti akan berlaku nizak, pertembungan. Mungkin sampai peringkat berperang. Maka Allah SWT selepas daripada beri arahan supaya kita terima berita dengan berhati-hati, dan kalaulah terjebak juga dengan perangkap berita-berita palsu, tentu akan berlaku permusuhan. Jangan lupa kita ada penawar dia, wa in ta'ifatan min laqtatalu fa aslihu. Bila ada yang ada orang Islam yang berperang berbalah, damaikan.
Jadi gereja kitanya mendamaikan orang, bukan mengapi-apikan orang. Gereja wartawan, ini nasihat kita nih kepada reporter, kepada wartawan-wartawan, blogger-blogger, penulis-penulis yang ada alat di ujung jari ini. Apa nak buat? Kamu jangan jadi batu api yang coba nak melaga-lagakan orang. Benda kecil kadang-kadang, tapi di lambung tajuk besar. Kena pula duduk muka depan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang tengok habis satu. Fitnah satu dunia, apa berlaku? Allah ajarkan kepada kita, fa'aslihu, fa'aslihu. Damaikan, tenangkan, harmonikan masyarakat. Bukan mengapi-ngapikan, melaga-lagakan orang. Karena itulah di antara, apabila ada kawan-kawan kita wartawan, telefon dia kata, ustaz minta komen tajuk-tajuk begini. Kadang-kadang saya kata minta maaf lah, saya bukan ahli dia untuk nak buat spekulasi, nak memanaskan keadaan, nak mengapi-apikan. Takut gitu. Sepatutnya kita menjadi pendamai. Kalau kita nasihat bagi nasihat, tak timbul pula. Nak hak ni hak cocok. Allahu Akbar. Ini fitnah yang berlaku. Allah SWT suruh kita damaikan. Tengok ayat kita ni. Fa'aslihu bainahuma. Itu ayat yang pertama. Tanda situ. Bila berlaku pertemuan di antara dua kumpulan, yang pertama sekali bukan mengapi-apikan, bukan melaga-lagakan. Yang pertama sekali, fa'aslihu bainahuma, damaikan. Nak damai lagu mana? Kan nasihati, bagi nasihat. Wal wa'zi, bagi apa ni, peringatan. Wal irsyad, wat tahkim. Gunakanlah jalan perdamaian. Itu kali pertama. Kemudian tengok ayat. Fa'im bagat ihdahuma alal ukhra. Nasihat tak pakai. Bagi tazkirah tak dengar. Bagi peringatan tak hirau. Apa jadi? Bagat. Yang satu kumpulan ni masih lagi berdegil. Nak lawan juga, apa jadi? Hah. Lepas tu faqatilul lati tabghi. Pihak kerajaan kenalah hantar mari pasukan untuk menyekat kumpulan yang bara tadi, yang bar, apa ni? Borah penderhaka tadi. Tak boleh. Setakat mana? Hatta tafi'a ila amrillah, sehingga mereka itu balik semula kepada perdamaian. Nah, ini kalau dia tak balik apa? Fa in fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu. Allah kata kalau mereka dah berhenti, kalau mereka dah taat, maka kita berilah hukuman secara adil. Jangan pula balas dendam. Oh, kepala pun ini kita senjak kuat-kuat lah. Kalau mereka dah taubat, mereka dah berhenti, mereka dah insaf, kita buat penilaian dengan cara yang adil. Ini dipanggil ayat ini, innallaha yuhibbul muqsitin. Allah SWT sangat suka, sayang kepada orang-orang yang muqsit, mana orang yang apa ni, adil. Dalam cerita Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala ambil cerita ini, cerita perdamaian di antara dua puak ini. Orang ni berperang tak berperang? Berperang. Lawan ke tak lawan? Lawan. Nama dia Burah. Burah ni mana golongan yang menderhaka, tak dengar kata. Ha, tapi ada syarat-syarat nak jadi Burah, kita akan tunjuk nanti syarat. Jadi walaupun mereka berlawan, walaupun mereka berperang, tapi Allah SWT masih lagi menetapkan mereka itu minal mu'minin, di kalangan orang beriman. Maka janganlah kita gopoh. Jangan pergi ambil manhaj yang diguna oleh Mu'tazilah, manhaj yang diguna oleh Khawarij, yang mudah mengkafirkan orang. Tak boleh. Kita manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar. Orang yang melakukan dosa, kita kata seorang Muslim yang asi, yang fasik, yang derhaka, yang tak baik, tapi bukan kafir. Jadi kalau kita ni boros sangat, sekejap-kejap, oh dia tu kafir tu, sedangkan benda tu benda masalah-masalah yang masih lagi dalam perkara yang khilaf kalangan ulama, maka tak boleh kita menjatuhkan hukuman kafir, murtad kepada orang sewenang-wenang, semudah gitu saja. Tidak. Dalam ayat ini, orang berperang dua orang pun Allah SWT ajar kepada kita, minal mu'minin, di kalangan orang mukmin. Berperang di kalangan orang mukmin, fa'aslihu, damaikan. Jadi dosa besar setara mana pun, orang yang lakukan dosa besar, dia tidak terkeluar daripada Islam, kecuali dia menghalalkan
perbuatan tersebut, ha, baru tak boleh. Contohnya orang ni berzina, wal'iyazubillah, kita minta berlindung dengan Allah Azza wa Jalla. Dia istihar pula, apa salahnya zina, suka sama suka, mana haram, tak ada haram, barulah jadi kita kena tangkap dia, suruh dia bertaubat. Tak taubat juga, jatuhkan hukuman murtad. Sebab dia menghalalkan benda yang jelas haramnya dalam Quran, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau benda yang dia tidak mengharam tapi dia buat, maka orang ini dijatuhkan hukuman fasik, mukmin yang asi, yang derhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan, suatu hari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Wa ma'ahu 'alal mimbar, naik atas mimbar dia tu cucu dia Al-Hasan bin Ali. Jangan duk marahlah kita ni. Kalau kita tengah duk kuliah, anak mari. Marah lalu buat kita bawa anak dah pula dah. Dah. Takkan nak buat saja anak tak bercara lah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tengah duduk khutbah, cucu dia Hasan naik atas mimbar. Faja'ala yanzuru ilaihi marratan, Nabi duk tengok ke Hasan sekali, tengok kau ramah sekali. Wa yaqul, Nabi kita bersabda, inna ibni hadza sayyidun, Nabi kata anak aku ini ketua, budak kecil Nabi kata sayyid, ketua dia. Wa la'alla Allah ta'ala an yusliha bihi baina fi'ataini 'azimataini minal muslimin, mudah-mudahan Allah ta'ala damaikan dengan budak ini di antara dua kumpulan Islam yang berkelahi. Ini mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila berlaku ni? Bila wafatnya Sayyidina Ali bin Abi Talib, tahun yang 40 Hijrah, orang tabalkan Hasan sebagai ganti ayah dia. Al-Hasan bin Ali ditabal sebagai khalifah. Ahlu Syam, orang di Syam, di Syria, di sebelah sana, menabalkan Muawiyah bin Abi Sufyan. Bertembung di antara Ahlul Hijaz, ia menabalkan Hasan dengan orang di Syam tabal Muawiyah. Apa nak jadi? Al-Hasan bin Ali tidak tamak. Dia tengok berlaku pertemuan di antara dua kumpulan, fatanazal Hasan, serah letak jawatan, tak mau jawatan khalifah, dan dia serahkan khalifah pemerintahan kepada Muawiyah. Ini hadis Nabi kata, dengan sebab Allah SWT apa ni, Hasan ini radhiyallahu anhu menyerahkan tugas, orang panggil khamad, berhenti satu perbalahan yang berlaku di pada masa itu. Alhamdulillah, itulah mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Budak ni tengah kecil duk main atas mimbar, Nabi kata la'allallaha yusliha, Allah Taala, mudah-mudahan Allah Taala damaikan di antara budak ini, di antara dua fi'ataini 'azimatain, dua kumpulan yang besar di kalangan orang Islam yang sedang berkelahi. Nah, itu dia panggil perdamaian. Cuma kita hari ini, kita baca sejarah aja, sama-sama kita ini berkelahi, Allah Taala yang Maha mengetahui. Kumpulan ini dakwa dialah yang pejuang Islam yang benar, mari orang lain pula pendakwa pejuang Islam yang benar, sama-sama pejuang Islam pula menimbulkan istilah-istilah yang menakutkan kepada kawan. La haula wala quwata illa billah, kita mengatakan inilah bala akhir zaman, bala perpecahan yang tak boleh nak lindung lagi. Jadi nasihat kita lah kepada diri sendiri dan kepada semua para pendakwa yang nak berjuang Islam, tumpukanlah kepada kerja-kerja yang asas. Kerja yang asas, jangan duduk tumpu kepada mengfasikkan kawan. Apa istilah baru ni? Jebon ke apa benda? Duduk menjebonkan kawan ke? Duduk kata kepada kawan sendiri, munafik, orang ni, kita sajalah pejuang Islam yang benar, orang lain itu salah belaka. Jangan. Sebab masing-masing dalam jiwa nak menegakkan Islam, cuma berbeza dari sudut uslub dan pendekatan, tiba-tiba kita telah menjatuhkan hukuman yang berat kepada kawan-kawan sendiri, maka ini satu perbuatan yang tidak baik. Jadi Allah SWT sebut di sini, wa aqsitu, berlakulah adil. Tanda sini hadis, wa akhrajal Muslim, Imam Muslim meriwayatkan daripada Abdullah bin Amru, Allah SWT sebutan Nabi sallallahu alaihi wasallam, al muqsituna indallahi ta'ala yaumal qiyamati ala manabira min nur. Orang yang bersifat adil di sisi Allah Taala pada hari kiamat, ala manabira, duduk di atas mimbar daripada cahaya. Allahu akbar. Ala yaminil arsy, duduk di sebelah kanan arasy.
Siapa dia orang ni? Alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahalihim wa mawlu. Orang yang adil dalam hukuman dia. Mana kalau kita jadi pemerintah, kita adil. Bagi benda dengan betul, bagi maklumat dengan tepat. Wa ahlihim, dan adil juga kepada keluarga dia. Kita jadi bapa, jadi ayah, jadi suami, adil kepada isteri dengan anak-anak. Ini tak. Kalau kita ada isteri ramai, hak muda, hak comel, kita dah cuah kat tu. Hak tua keriput ni kat klik pun tak apa-apa nak klik dah. Kalau balik pulak panas punggul tu kat duduk, tak ada sementara ada kerja pulak dah. Anak pula gitu juga. Hak kita sayang, Masya Allah, tabarakallah. Nak beli apa pun boleh. Nak beli kereta boleh lagi. Hak kita tak sayang walaupun budak ni baik. Tak ada pitih aku. Beli sendirilah. Mula perangai dia panggil. Dengar baik-baik ni. Nabi kita bagi tahu. Innal muqsit, al-muqsituna indallah. Orang yang bersifat adil. Adil dalam pemerintahan. Adil bersama dengan keluarga. Adil dengan semua anak-anak kita ni. Orang duduk mana? Ala manabira min nur, di atas mimbar daripada cahaya di sebelah kanan arasy. Subhanallah. Jadi bagilah kita duduk. Ayat yang kedua yang kita baca, innamal mu'minuna ikhwatun. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang Islam itu, orang yang beriman itu bersaudara. Bila kita bersaudara, apa kita nak buat? Nak kelahi dengan saudara kita? Nak balas dengan adik-adik kita? Nak bertempur dengan kita? La. Fa aslihu. Ini. Ayat ini kerja dia islah. Damaikan di antara dua saudara kita. Apa-apa yang berlaku huru-hara, tak berlaku angin, kelas, khilaf di kalangan benda-benda, kita damaikanlah. Damaikanlah dengan cara yang besar. Sebab apa? Perdamaian itu menjadi punca kepada kasih sayang sesama kita, kasih sayang sama-sama orang Islam. Banyak terdapat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengajar kepada kita. Tersebut dalam kitab sahih, al-muslimu akhul muslim. Nabi kata orang Islam itu saudara pada orang Islam yang lain. La yazlimhu wa la yuslimu. Jangan menzalimi saudara kita dan jangan serah dia untuk dipukul oleh orang. Tengok. Contohnya kita ada saudara, tiba-tiba mari orang nak pukul dia, nak katak dia, kita sembunyikan dia, jangan bagi ni kakak ni ada sini, katak dia lah. Damaikan. Kalau dia bersalah sekalipun, kita bawa ke muka pengadilan, jatuhlah hukum dengan setimpal. Jangan duduk pakat, duduk tiba hilangan, jangan. Dalam hadis sahih yang lain pula, Nabi kita bersabda, wallahu fi aunil abdi ma kana al amru fi auni akhi. Allah SWT sentiasa memberi pertolongan kepada hamba dia yang menolong orang lain. Orang susah, kita bantu. Orang tidak reti, kita ajar. Orang berhajat kepada benda, kita tunaikan hajat. Ini semua calon-calon nak mendapat pertolongan Allah Azza wa Jalla. Nak ke tidak kita, Allah Ta'ala bantu kita? Kenapa tak nak? Bila kita nak, maka kita kena tolong, kita kena bantu, kita kena ajar mereka, beri mengikut keperluan masing-masing. Keperluan orang itu sama. Orang ni kaya tapi ilmu tak ada, dia nak ilmu. Orang ni ilmu banyak, makanan pula tak ada, dia nak beras. Kan? Orang ni baik, semaya kuat, tapi mulut pula leza, kita perlu koci mulut dia, jangan duk cakap mengaruh. Jadi keperluan tu mengikut tahap seorang-seorang, apa yang dia perlu. Allahu Akbar. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata tu'radul a'mal. Amalan manusia itu akan diangkat pada hari Isnin dengan hari Khamis. Tanda situ. Akan diangkat pada hari Isnin dengan hari Khamis. Kecuali man kana bainahu wa baina akhihi syahna. Orang yang ada di antara dia dengan saudara dia permusuhan. Dengar ni, pakcik dengan makcik. Kita ibadat kuat ke tidak? Kuat. Hari Isnin kita puasa ke tidak? Puasa sunat. Hari Khamis puasa. Tapi kita ada kelahi dengan orang ke tidak? Ada. Nabi kata apa? Bila dua orang ni bainahu wa baina akhi syahna, ada permusuhan dengan orang lain, apa jadi? Allah SWT perintah pada malaikat,
tangguhkan, diangkat laporan amalan orang ini, tangguhkan, hatta yastaliha, sehingga mereka berdamai. Maknanya, kalaulah kita ibadat banyak secara mana pun, ibadat banyak, kebajikan banyak kita buat, tapi kita duduk kelahi dengan orang, maka amalan kita tertangguh. Amalan kita duduk mana? Tergantung. Sebab Tuhan kata hatta yastaliha, sehingga mereka berdamai. Bila dia berdamai, baik, barulah diambil harta dia tadi, apa ni, amalan dia tadi, diangkat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan kata, tak apa, saya ni orang baik dah. Tak. Baik tu baik. Tapi kalau tidak ada perdamaian dengan orang lain, jangan. Kerana ayat Quran ini besar, innamal mu'minuna ikhwatun. Orang sama-sama orang Islam itu bersaudara. Bila kita bersaudara, fa aslihu baina akhawaikum, damaikanlah di antara saudara-saudara kamu. Wattaqullah. Tengok. Allah tutup ayat Quran dengan apa? Dengan ittaqullah, ittaqullah inda tukhasim rajulain, takhasum rajulain. Jadi ketika berlaku dua orang yang berkelahi, Allah Ta'ala peringatkan kita, ittaqullah. Sebab bila mubalah akan luas, semakin luas, semakin luas jurang permusuhan. Jadi cepat-cepat kita peringatkan dia supaya ittaqullah, takut ke Tuhan. Jangan duk balah panjang-panjang. Balah lebih pada dua hari sudah. Lepas tu berhenti. Allahu Akbar. Ayat Quran ini ajar kepada kita bermacam-macam adab, akhlak yang perlu kita belajar di dalam mendamaikan di antara dua kumpulan orang Islam yang berkelahi. Hari ini sukarlah nak damai. Masing-masing mendabik tak ada. Dialah pejuang Islam yang sebenar. Dialah orang itulah yang berhak memimpin, yang menyebabkan orang lain dijatuhkan hukuman bodoh gitu ya. Kadang-kadang kita terpaksa kena buat perhimpunan untuk nak jatuhkan kawan sendiri semata-mata kerana apa? Masing-masing nak jadi ketua, masing-masing nak jadi pemimpin, nak berebut apa ni kedudukan, maka berlakulah perbalahan. Allahu Akbar. Dalam hadis yang masyhur dalam sahih, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim." Bandingnya orang mukmin di antara yang berkasih sayang di antara mereka, kama salil jasadil wahid, seperti tubuh jasad yang satu. Bila jasad satu ni sakit kepala, mata berair, berjalan-jalan sepak batu, ibu kaki dap berdarah, mata berair, apa kena mata dengan kaki, jauh dua tu. Enaknya bila orang Islam tu rasa susah, biarlah kita rasa susah bersama. Nah, jadi inilah di antara ayat yang kita belajar pada pagi ini, menarik kerana dia ajar akhlak perhubungan sama-sama kita. Kita ambil khulasah kepada perbincangan kita ni di dalam Tafsirul Munir. Syekh kita ni hafizahullah bawa kepada kita berapa? 16 faedah ayat. Kita ambil je beberapa faedah yang sempat dengan masa kita ni. Fiqhul hayah. Yang pertama, wajib ke atas wulatil umur, pemimpin kerajaan, kerajaan Islam, mendamaikan di antara dua kumpulan. Damaikan dua kumpulan. Hari ini kita tengok dalam politik contohnya, berkelahi di antara kumpulan satu, kumpulan A. Jadi macam mana kita nak damaikan? Nak damaikan, kerajaan kena dengar. Kenapa awak lawan? Ada apa tuntutan? Jadi kalau tuntutan yang dituntut oleh rakyat yang tak setuju dengan kerajaan ini betul, wajih, pandangannya boleh diambil kira, terimalah pandangan. Bukan semua hak kita buat betul belaka, hak orang lain pun boleh jadi betul. Jadi kita kena ambil kira pandangan. Jadi islah baina fi'atain. Dua kumpulan ini mesti didamaikan. Hari ini pula kumpulan sama, dulu hak kelahi ni orang-orang politik dah. Dia panggil ahli politik kelahi. Politik sama dia pun kelahi, dengan orang lain pun kelahi. Ni zaman yang mutakhir ini, perkelahian di antara para asatizah pula, ustaz-ustaz. Ustaz ni dituduh dengan tidak ahlu sunnah. Hak ni ahlu sunnah tulen, hak lain tak betul. Jadi perkelahian itu kadang-kadang kita lihat bukan dalam isu yang sangat besar, isu yang masih boleh diperbincangkan, masih boleh diperbahaskan, masih-masih ada hujah yang boleh diterima mengikut syarak. Jadi kalau tak ada hujah, semasa-mata ikut akal, ikut nafsu saja, itu lain.
kerajaan kena betulkan. Tapi dua-duanya ada hujah yang boleh diterima. Kita mengatakan benda ini masih lagi dalam perkara skup khilaf, al-khilafu yang diterima, al-maqbul. Maka pada ketika itu perjelaskan kepada masyarakat. Tapi kalau duk biar lagu ni, satu kumpulan duk serang orang dengan tuduhan-tuduhan yang mereka sendiri buat, tak pernah jumpa pun dengan kawan ni, tiba-tiba menaikkan apa ni, buat tuduhan yang begitu berat, masyarakat keliru dan berlaku perpecahan dengan sebab kita buat. Allahu Akbar. Pekoh yang kedua, kalau dua kumpulan itu tidak dengar kata setelah dinasihat, tidak dengar kata, apa jadi? Mereka masih lagi lawan kerajaan ketika itu disebut dengan nama Burah. Burah ni kumpulan mana? Kumpulan yang ada kekuatan, ada senjata, mampu untuk lawan kerajaan, dan mereka mempunyai takwil. Takwil mana dia baca dalam ayat dengan hadis kerajaan yang salah, maka dia lawan pada ketika itu, itu dia panggil Burah. Tapi syaratnya Burah ni kena ada syaukah, ada kekuatan, ada senjata, ada ketua yang mengisytiharkan perlawanan. Tapi kalau setakat dia bawa air mineral, pada dia berlagak tengah jalan, kita nak namakan dia Burah, itu tidak tepat. Bukan Burah, itu dia panggil orang-orang yang demonstrasi jalanan, itu kumpulan lain. Cukup dengan bagi sembuh air, ya, ada lah sembuh air apa ni, cukup balik dia pun pedih mata kan. Baik, pernah berlaku puak-puak khawarij menentang Sayyidina Ali. Ali kata apa? Ikhwanuna bagau alina. Ali kata puak-puak lawan aku tu saudara kita, tapi nerhaka kepada kita. Ali tak panggil puak ni puak jahat, puak penderhaka, puak fasik, puak-puak khawarij, cepat-cepat jatuh hukum. Tak, Ali kata ikhwanuna bagau alina. Tengok bahasa yang digunakan oleh Sayyidina Ali cukup lunak. Saudara kita tapi derhaka kepada kita. Maka Sayyidina Ali telah menghantar Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma supaya pergi berdebat dengan puak-puak. Bila berdebat, satu majlis perdebatan saja 20 ribu pengikut khawarij jutan balik mari taat kepada Sayyidina Ali dengan hujah tinggal 4 ribu saja lagi. Tengok Allah SWT beri. Tapi kalau kita lawan dengan senjata, dia pun ada senjata juga. Tapi kalau kita guna lawan hujah dengan hujah, ini akan berlaku. Jadi buat marilah hatu burhanaku masing-masing bawa bawa hujah ini. Yang ketiga, wa in ta'ifatay minal minin, kata di ulama tafsir, dalil bahawa orang yang melakukan dosa besar masih lagi dalam skop orang Islam. Cuma dia panggil Islam yang mana? Islam yang fasik, Islam yang asi, Islam yang tak baik. Apa ni? Yang seterusnya dalam ayat yang kita baca ini, tidak dibenarkan benda yang berlaku khilaf di kalangan sahabat-sahabat ini, jangan sekali-kali kita masuk campur. Sebab apa? Yang berlaku khilaf Sayyidina Ali, Muawiyah radhiyallahu anil jami', itu di kalangan sahabat. Di kalangan sahabat yang berlaku. Jadi kalau kita zaman kita hari ini, sahabat apa tidak kita ni? Orang ujur hati dah kata orang. Tapi Masya Allah, kerja pagi petang, siang malam duk kutuk sahabat. Duk kutuk Sayyidina Abu Bakar, kutuk Sayyidina Umar, kutuk Muawiyah, kutuk apa ni sahabat-sahabat yang lain. Kononnya merampas hak Sayyidina Ali. Siapa mereka kita kutuk sahabat-sahabat, maka itu tidak. Tidak dibenarkan. Tidak harus bagi seorang mengutuk para sahabat. Kalau kita rasa sahabat itu salah sekalipun, itu kesilapan yang maghfur insyaAllah, yang dimaafkan. Sebab masing-masing sahabat ada hujah, ada ijtihad yang tersendiri. Jadi para ulama menasihatkan kepada kita, dia kata apa? Wahai tuan-tuan, tilka dima'un qad taharallahu minha yadi. Darah sahabat Allah selamatkan tangan kita. Tangan kita tak kena darah sahabat. Kau kena? Kita tak ada kan masa perang Sayyidina Ali dengan Muawiyah? Ada? Tak ada. Jangan, tangan kita selamat daripada darah. Maka janganlah kita tak selamatkan lidah kita daripada mencerca mereka. Jangan ada cerca sahabat. Kalau mari geng-geng Syiah ni, hok-hok perangai huduh ni, mari duk cerca sahabat, kita cerca dia balik. Mu ni apa? Mari duk cerca Sayyidina Abu Bakar, mari duk cerca Aisyah,
hari-hari ini apa yang benda kita nak buat? Tak, kita mengata tak boleh. Yang terakhir dalam perbincangan kita hari ini iaitulah innamal mu'minuna ikhwatun fid dini wal hurmah. Saudara orang Islam itu saudara kita di dalam agama dan di dalam kehormatan diri. Jangan kita mencerca mereka dalam perkara-perkara yang kita tak mampu, yang kita berselisih pandangan. Apa kita nak buat? Kita nak buat lagu mana? Kita bagi tahu saja. Orang ni kesalahan dia gini-gini. Tapi jangan jatuh hukum. Kita kata contohnya seorang ustaz ni salah. Pendakwah ni silap cakap. Bawa cerita-cerita yang hadis dia palsu, contoh. Dia sandarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengatakan cerita yang dibawa oleh fulan itu cerita yang tidak sabit. Cerita palsu. Cerita yang mendusta ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan kita kata dia ni kazzab, pendusta, penipu atas nama Nabi, itu berat. Boleh jadi waktu dia kata dia pun tak murajaah. Dalam kepala dia ingat hak mana ada, keluar. Nak murajaah tak ada masa, mungkin terlalu sibuk ke. Ceramah sana sini ataupun kita terlupa. Wahim. Kita ingat ke riwayat ni betul? Kita cerita. Tiba-tiba bila semut dari astagfirullahalazim, salah. Jadi kita boleh harmonikan keadaan, menyatakan kepada masyarakat bahawa apa yang disebut oleh fulan silap, tak betul, hadisnya tak sahih, tidak ada asal dalam kitab-kitab hadis Nabi SAW. Jadi ataupun rawi hadis telah mendustakan kata Nabi SAW, tapi jangan tuding ustaz ni jahat, pendakwah ni penipu, orang lain pula mari ustaz ni sesat kerana ikut ajaran sekian-sekian, sedangkan kita tak dengar apa dia kata apa. Pakai ambil senarai borong, buat senarai, letak dalam internet, ini ustaz, ek, tak boleh pakai. Yang tak boleh pakai tu bab mana? Bab mana yang tak boleh pakai? Di mana kesalahan dia? Kalau ada satu dua kesalahan, kita nyatakan, ustaz ni bagus, dakwah dia pun menarik, cuma kesilapan dia dalam fakta sekian-sekian-sekian disenaraikan, mudah masyarakat. Bila dengar dia ni baca hadis, oh tak boleh ni, kena hati-hati dia ni, memang hadis dia banyak-banyak palsu. Bila dia keluarkan cerita, kita berhati-hati dengan cerita-cerita dia. Ataupun bila orang tuduh mari, ustaz ni tak betul, mengikut ajaran sesat, kita pun tengok sesat di mana, di mana kesesatan yang dia bawa. Jadi kalau benda dalam masa skop perbincangan para ulama, maka biarlah kita ambil innamal mu'minuna ikhwatun, kita biarlah kita berdamai, kita berbincang dalam skop ukhuwah Islamiah. Jangan duduk dalam kutuk mengutuk abadan, sama sekali tidak. Hari ini taklah, tahu-tahu sekali dalam grup WhatsApp dia panggil, Allahu Akbar. Memang tak ada adab, tak ada akhlak. Masuklah grup mana pun, anak ni orang masuk banyak kumpulan, ada belakang kita tu, letih dah. Kalau kita keluar dia masuk balik, akhir sekali pakai bias itulah. Nyetok, nyetok, nyetok. Sekali-sekala waktu tak ada kerja, kita tengok berapa dia duduk bahas ini. Subhanallah, subhanallah. Macam dia tu malaikat tu, malaikat yang la ya'sun Allah ma'amaru, yang apa ni, yang maksum, yang tak pernah, tak ada dosa. Orang lain salah berlaku, kritik orang daripada pagi sampai ke malam, dia tu betul berlaku hak dia. Kita ingat apa yang kita kata ditulis oleh para malaikat, ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Apa yang kita duk tulis semuanya malaikat catat. Tulislah apa dia, duduklah dalam grup mana pun, dalam grup ahli politik dia tengok politik, duduklah grup para imam pendakwah dia gomoh kok cara ni pula, kok cara benda-benda khilaf apa ni, ini pula. Allahu Akbar. Jadi biarlah kita kembali kepada ayat kita ni, kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ikhwanuna baghaw alaina, saudara-saudara kita tapi dia menderhaka kepada kita. Maksudnya ukhuwah Islamiah tidak tercalar walaupun ada di kalangan kita yang berbeza pandangan. Saya mengatakan pada jemaah sekalian, damaikanlah di antara manusia. Semoga Allah SWT damaikan hidup kita di akhirat nanti, insyaAllah. Tapi kalau kita jadi batu api, jual laga orang, jual lambung cerita, nak suruh orang kelain, kutuk orang ni, lah abadan sama sekali tidak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita, insyaAllah. Dalam perbincangan kita yang akan datang, ayat yang ke-11 melarang kita sama sekali daripada perli orang. Nah, ini ayat ni kita akan hurai panjang tentang perli memperli di antara sama-sama kita, insyaAllah, di dalam ayat yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad
wa ala alihi wa sahbi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.